pasukan Ukraina mengklaim telah menyerang pos komando Rusia Senin 24 Juli 2023. Tapi pihak Rusia bilang pasukannya mampu memukul mundur serangan dari Ukraina itu. Pasukan pertahanan udara Rusia berhasil mencegat drone dan roket Ukraina. Sebaliknya, pasukan Rusia juga mengklaim telah menyerang pos komando Ukraina pada hari yang sama. Kondisi ini terekam dalam video yang memperlihatkan rentetan tembakan dari berbagai penjuru. Dari laporan yang ada, serangan dari Rusia menyasar depot amunisi dan bahan bakar milik pasukan Ukraina. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina bilang, pasukannya telah menyerbu Rusia dari berbagai arah selama 24 jam terakhir. Prajurit Ukraina melakukan beberapa serangan udara di beberapa titik termasuk menyerbu pos komando Rusia. Ukraina mengerahkan sistem rudal pertahanan udara, sistem peperangan elektronik, dan sistem artileri pencegat drone Rusia.